Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Kita belok kiri, masuk ke jalan jalan Ketos ini teman-teman ya, Kampung Leles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Didai Motovlog, channel perjalanan pribadi saya di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Ini adalah jalan Ketos, entahlah penyebutannya seperti apa, Kampung Leles. Kalau nggak salah ini masuk Desa Sindang Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Nah ini nanti tembus-tembusnya adalah perumahan Taman Walet dan Bumi Indah ya. Oh ini ternyata ya Kampung Ketos ya. Nah ini masuk ke perumahan Taman Walet teman-teman. Belok kiri. Nah kita lurus aja ya. Wah pernah lewat ya. Tapi saya baru tahu ujung ke ujungnya ya. Nah ternyata ujung-ujungnya ya dari Jalan Raya Pasar Kemis Rajak itu sampai ke Kota Bumi nanti. Masya Allah ya. Ya beginilah enaknya jadi motovlogger. Kalian apa namanya, explore-explore tempat baru, jalan-jalan baru ya. Ini jalanannya ya, walaupun lebarnya 6 meter, tapi dilalui oleh 2 mobil teman-teman. Tapi kalau papasan dengan mobil lawan arah ya harus mengalah salah satu ya, harus minggir salah satu. Nah ini dia Jalan Leles. Belum banyak yang berubah teman-teman ya. Ini sudah beda kampung lagi nih teman-teman, sudah beda desa ini. Nah nih kalau di sini nih makin mengecil soalnya ya, bahaya juga ya kalau ada papasan mobil. Polisi tidurnya ini ya nggak ampun-ampunan ya.
Nah, ini jembatan yang pernah kita bahas ya. Jembatan hanya cukup satu mobil. Ternyata di sini teman-teman tembusannya ada sapi nih. Wow. Nah, ini ada Puri Pasundan 2. Perumahan lama ya teman-teman ya. Nampaknya banyak perumahan yang terbengkalai. Oke, kita cukupkan perjalanan kita ya dari Jalan Raya Pasar Kemis masuk ke Jalan Leles dan berakhir di sekitaran Bumi Indah nih teman-teman. Di Demo Motovlog mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belok kanan ke Perumahan Puri Jaya, belok kiri ke Perumahan Bumi Indah teman-teman. Kita belok kiri.